putus sih kirimin nang aku hari ini. Oke guys, bibit belut guys, bibit belut dari Surabaya 300 ekor, banyak yang KO. Perjalanan wajar lah, perjalanan jauh, kaku, langsung peyek. Diadu dulu, mana tahu ada yang pingsan kan. Oke, langkah pertama penanganannya adalah dipisahkan dulu yang sehat dengan yang mati. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam kolam. Kita tunjukkan kolamnya. Kolamnya sudah tersedia nih, yang media lumpur, ini media air bersih. Ini tuh ada satu lagi di bekas kulkas. Mungkin nanti yang banyak dimasukkan ke yang bersih biar nampak dulu yang hidup. Oke guys.